I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time with Oke guys, jadi balik lagi di channel BI Gamers. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin main game Extreme Motorbikes. Tapi di video kali ini kita bakal menggunakan motor Aerox, teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian nanti yang mau cobain, kalian boleh cek-cek di deskripsi, nanti bakal gua arahin coy untuk pemasangan dari Extreme Motorbikes modnya yang gua pakai. So, jadi langsung aja kita touchscreen. Nah, jadi kita udah custom ya, teman-teman. Nah, karakternya udah gue custom yang pakai yang ini. Tuh, bisa pakai cewek juga tapi gue lebih suka yang ini karena udah di custom dengan menggunakan si helm Red Bull cuy, yang full face, keren banget. Jadi kayak anak ember banget dong. Kita balik lagi, kita bakal sedikit lagi setting. Mungkin asapnya agak rada-rada nah, kayak gini aja sih. Atau renan putih sih. Kayak mana selayaknya asap cuy ya. Nah, jadi kita bakal custom sedikit aja untuk di perlampuan. Gua maunya di apa ya? Ya kayaknya udah ini aja deh. Untuk di body kalian bisa custom juga sebenarnya, cuman udah kerenan yang bawaan dari modnya. Mungkin langsung aja kita bakal coba ride dan kita bakal riding santuy di game Extreme Motorbikes. Oke, ini cocok banget buat teman-teman yang anak riding cuy ya, yang anak embers. Waduh, ini ganteng banget Aerox ya guys. So langsung aja kita bakal coba jejeg gas ya. Widih, mantap banget. Widih, jokinya kayak gitu cuy ya. Dia ambil posisi cuy. Wih, stupid dong. Widih, mantap banget nih. Wih, Aerox banget cuk. Kita bakal coba putar. Wih, bisa dong nih kayak giniin. Bisa freestyle guys. Tuh, dan bisa diangkat juga kayak gini tuh. Wih, mantep ya. Kok lebih mantepan Matic sih diginiin. Wah, ini udah ember banget dong teman-teman. Anjir, wah kayak gitu. Ini pakai knalpot apaan ya? Knalpot apaan ya? Teman-teman komen ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal nah, di sini kita bisa itu loh, apa namanya? Kita bisa kayak Messi gitu, kita ngumpulin koin. Wih, tapi sayang banget air rocket di kayak gini. Wih, ada Savator cuy. Beneran mantep. Gue baru tahu kalau di game ini tuh Esavatornya bekerja cuy. Wih, worth it banget dah. Cuman apa sih banyak kayak ban, apa kayak ban truk ya, bukan kayak ban Esavator yang kayak kita lihat di Indo cuy, atau di tempat-tempat kita gitu guys. Tuh Esavatornya bekerja kayak gitu guys. Wah, worth it sini emang game. Astaga, gue tubruk marka jalan. Ngebut cuy. Gue lupa ya, gue bakal setup kamera nanti. Kita bakal kamera, kita cari track lurus dulu ya. Ini track lurus teman-teman. Nah, kita setting kamera di sini. Kamera kabinnya kayak gini yang Aerox. Kenapa kayak gini ya? Gak kelihatan kilometernya. Nah, langsung gas. Widih. Astaga teman-teman, nggak kelihatan dah, gua nggak kejejek turimnya. Wedi, lanjut lagi guys. Tuh, ini velgnya udah gua custom warna emas, warna gold chrome ya, jadi lebih mantap lagi. Bisa limit dong dia guys. Wedi, mantap banget pakai Aerox. Wih, cakep. Parah cuy pakai Aerox. Wow, astaga, ditubruk dong, nggak terima itu udah quester cuy. Tuh, dia marah guys, dia mod keren. Wah, trafiknya pinter juga sih. Wah, agak kenceng tuh trafik.
Wah, gila cuy ya. Nah, di sini banyak banget orang-orangnya cuy. So ini apaan ya? Kalau bikin musik kayak gini. Compete the event to get parkour. Astaga, selamat dong. Seru parkour kan? Oke, kita mundur sedikit. Ada 12 checkpoint cuy. Ya sampai dong. Ah kagak sampai anjas. Widih, ekstrim banget cuy. Lip aja dah. Aih. Itu tuh gak mau kacau ya karakternya. Wih, itu tuh ada. Ada nih perbal cuy. Wih kaya so. Astaga aku gak bisa. Aduh. Ya gimana mau bisa ini mati bawa supermoto pak. Aduh, jadi kita bakal itu aja dah, kita yang waras-waras wae lah. Itu ada polis patrol. Nah ini nih kalau kita nyenggol polisi tuh kayak gitu tuh, kita jadi bastard kayak GTA cuy. Jadi kalau kita dikejar-kejar polisi kayak mana tuh ya? Kita dikejar guys tuh kayak GTA, kayak GTA SA tuh tuh yang di depan juga nanti bakal ngadang kita. Wih. Wah rasain dong crash dia cok. Ini nih kita bakal nunjukin top speed ini, bisa kecekrek sendiri loh kan top speed tuh 157 guys. Kebor up deh kali ya. Wah, limit dong. Astaga anjay, ketangkep juga dah gue. Tutup ketangkep dah kita. Astaga, ini polisi dendam banget cok. Tapi nggak berhasil ketangkep ya. Bastard beneran. Nah kayak gitu dah. Nah oke deh guys, jadi buat kalian yang mau cobain extreme motorbikes yang gue pakai, ya ada si Aerox, ada MX King nya juga, dan banyak lagi kayak Sonic R15 dan R6 nya Akang MV. Teman-teman bisa cek aja di deskripsi. Jadi terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa bantu untuk channel ini buat dikasih like, comment, pas subscribe nya. Jadi kita bakal jumpa lagi nanti di next content. Thanks for watching, see you the next time and bye bye.